Assalamualaikum. Selamat pulang ke channel Alpha Productions. Agak lama juga tak post video dan live streaming. Well, ni nak cerita sikit dengan PC lama agak berat nak render video once DaVinci Resolve ni upgrade dari versi 16 ke 17. Maka drive untuk buat video tu sangatlah rendah. In terms of live streaming, buat masa ni kita terpaksa berhenti seketika sebab urusan kerja yang memerlukan Amba berada di site 6 hari seminggu dan shift malam pula tu. Sekarang ni tugas tu belum selesai lagi, tapi celah-celah masa yang ada tu Amba cuba hasilkan video ni sebagai update untuk 2022 sedikit demi sedikit. Cukup sekadar mukadimah di sini, tak perlu nak cerita panjang-panjang. Kita move on dengan PC build kita pula. Pertama sekali, PC asal Amba tu dipasang pada April 2020. Untuk 2021, Amba hanya upgrade GPU sahaja daripada RTX 2070 Super ke RTX 3080, sebab pertama sekali Amba cuba beralih dari pengguna monitor kepada pengguna VR dalam pertandingan perlumbaan maya. RTX 2070 Super ni tidaklah nak kata tak bermaya untuk tolak FPS yang baik, tapi untuk VR dia tak cukup kuat lagi. Arkitektur RTX Siri 3000 ni barulah berupaya nak push FPS yang sewajarnya dengan perintian Iris. Tapi kan, Iris ni sentiasa kena update, jadi peranti ni juga sentiasa up to date dengan teknologi grafik yang ada. Jadi untuk kejar realism dalam perlumbaan maya VR ni, makin lama FPS makin berkurangan. Paling akhir sekali guna masa pertandingan Tires anjuran dari Adrenaline Impact, kuota FPS yang dapat lebih kurang ni 45 sahaja. Dalam perlumbaan, kepantasan reaksi itu penting. Bila kita beralih ke alam maya, reaksi ini bergantung kepada latency atau secepat mana image dihasilkan. FPS yang rendah, kita nampak tindakan kita lambat dihasilkan dalam dunia maya. Kalau ada accident depan mata, reaksi kita nak mengelak tu lambat dengan tindakan dihasilkan dalam image tu. Seeloknya kita nak FPS tu atas 60 setiap masa supaya tak terciduk lah pinik cerita. Okey, cukup sembang pasal spek lama, kita cerita pasal spek baru pula. Salah satu lesson learned dari build lama casing PC ni, kita perlu check compatibility antara MOBO dengan GPU. Disebabkan casing size kecil dulu, MOBO muat, tapi GPU pula hampir-hampir tak muat bila upgrade lah. Kedua, masalah cooling. Stok cooler tak cukup untuk sejukkan CPU sebenarnya. Tambahan dari itu, udara yang panas keluar dari bawah stok cooler tu buat RAM jadi panas. Secara keseluruhan pun, kipas dalam casing yang kecil tak cukup untuk tolak udara panas keluar. Yang ketiga, bila upgrade daripada RTX 2070 Super ke RTX 3080 ni, PSU pun sebenarnya kena upgrade. 750W PSU ni kira ngam-ngam je lah. Tapi bila nak tukar PSU dalam casing yang kecil ni, dia punya genyah dia lain macam, sebab nak kemaskan wire tu boleh tahan lah, challenging. Nanti korang tengok dalam video ni struggle tu macam mana. Sebelum kita dive in build untuk 2022 ni, Amba nak cerita yang korang kalau nak bina PC sendiri ni, kena check compatibility barang yang korang nak beli sebelum korang beli. So ada kaedah dia, and kaedah ni sangat berguna, jimat masa dan pada masa yang sama membantu korang untuk jimat duit sebaik mungkin. Amba letak pautan website ni dekat description bawah.
Jadi nanti bila korang nak bina PC sendiri, make sure korang pakai. Okay? Okay, jom. Kita dive in, kita punya build sekarang. Okay, untuk casing. Casing yang Amber pilih untuk DIY kali ini, jenama dia Corsair Model 5000D Airflow. Pilihan ni dibuat berdasarkan review yang menarik, tapi yang paling penting binaan dia adalah untuk salinan udara yang baik. Tambahan dari ni, komponen dalam casing ni adalah modular atau boleh adjust ikut apa yang kita nak. Ruangan yang luas juga baik untuk memudahkan Amber kemaskan susun atau kabel dan wayar dengan mudah. Sebelum Amber mula pasang segala barang PC ni, ikut pengalaman Amber lah kan, Amber lagi prefer untuk siapkan casing terlebih dahulu. Detik awal ni Amber ambil peluang untuk kenal layout casing. Sambil tu Amber cuba fikirkan strategi yang terbaik untuk pemasangan PC. Sambil-sambil explore ni, Amber putuskan untuk pasang kipas intake kat depan, kipas intake dengan radiator kat belah tepi ni, kipas intake PSU daripada bawah, manakala exhaust pula di bahagian atas dan belakang casing. Buat persiapan awal ni bagus sebab tata kerja lebih teratur dengan tak payah nak pening kepala kemudian hari, sebab kita dah explore macam mana nak adjust susun susun atur dalam tu. Cara ni juga boleh kurangkan kerosakan kalau kita terlalu nak fidget kat dalam casing lepas install mobo tu nanti. Mobo ni perkataan pendek kepada motherboard. Komponen ni penting dalam binaan PC sebab ianya bertujuan untuk menggabungkan segala komponen dalam satu susunan yang membolehkan komunikasi antara satu komponen sama komponen yang lain. Antara integrasi komponen utama adalah CPU atau Central Processing Unit, di mana segala jenis kiraan dilakukan dalam bahagian ni. Lebih kurang macam bila kita perlukan satu tindakan dilakukan, tindakan tu akan dilaksanakan dalam bentuk soalan atau masalah matematik. CPU akan lakukan segala kiraan yang sewajarnya dan memberi penyelesaian yang terbaik. Kemudian kita ada RAM atau Random Access Memory. Tugas komponen ni lebih kurang macam ingatan jangka masa pendek PC korang. Lagi besar kapasiti, lagi banyak perkara yang PC korang boleh ingat dalam masa yang singkat lah. Kemudian kita ada sambungan PCIe. Bergantung pada saiz mobo yang korang nak pakai, ikut apa yang Amber tahu, ada lebih kurang 5 saiz yang berbeza. Sekadar saiz standard ATX ni ada 3 slot PCIe, so cukup lah. Kalau lain saiz mobo, misalnya XL ATX atau EATX ataupun micro ATX yang kecil sikit pada standard ATX ni, dan ITX, saiz ataupun ruangan sambungan PCIe ni berbeza. Selain dari 3 komponen atas ni, mobo juga ada sambungan untuk kipas, pam air, sambungan PSU untuk power, ada juga sambungan data untuk USB, dan ada sambungan untuk apa, HDD dan SSD. Zaman sekarang ni dah jauh lagi maju. Saiz cakera simpanan pun dalam bentuk kad yang dipanggil M.2 NVMe. So macam-macam lah ada sekarang ni. Okay, rule of thumb, sebelum korang mulakan apa-apa aktiviti dengan mobo ni, pastikan korang dibumikan dengan baik. Dengan kaedah ni, kita memastikan sebarang cas elektrik statik yang ada pada diri kita ni dinyahcaskan sebaik mungkin. Kalau tak ada alat yang khusus, then korang boleh buat cara yang lebih kurang macam berbuat. Gunakan kotak mobo tu, letak mobo atas tu. Jangan lupa juga untuk baca buku panduan untuk mengenal pasti setiap sambungan tu untuk apa. Nak pasang CPU dengan RAM ni bukan main sumbat-sumbat sembarangan je tau. Untuk CPU, tentukan arah pemasangan terlebih dahulu dengan membaca buku panduan. Kalau CPU AMD, dia ada tanda segitiga lebih kurang macam anak panah pun ada juga. Kalau Intel, dia ada anak panah yang lebih jelas lah. Korang kena matchkan tanda ni dengan tanda kat atas sambungan CPU kat mobo tu. Untuk RAM pula, dia ada notch yang tak sama panjang. Tentukan bahagian mana yang atas, mana yang bawah. Pastikan sambungan RAM tu selari dengan sambungan di mobo. Lepas tu tekan sampai kedengaran bunyi klik. Nak pasang NVMe SSD ni mudah je. Setiap mobo ada ruang pemasangan dia supaya tak perlu nak berselirat dengan wire nak pasang peranti storan je nanti. Beza storan mekanikal dengan NVMe ni, NVMe ni tak ada bahagian yang bergerak. Pendek cerita, dah kira macam jenama Apple lah. Dah tak guna HDD.
Limitasi NVMe ni pula harga kalau setakat 500GB tu murmur boleh dapat time sale. Ada yang jual dalam RM300 macam tu pada musim apa ni, jualan murah. Tapi bila kita start naik ke 1TB ke atas tu, harga tu jadi tak berpatutan. 1TB boleh dapat dalam RM700. Tapi bila naik ke 2TB, harganya boleh cecah RM2,000 lah. Dalam binaan 2022 ni, Amber pakai sistem penyejukan air atau lebih dikenali sebagai AIO. Berdasarkan pengalaman Amber, elakkan guna stok cooler yang datang sekali dengan CPU yang korang beli tu lah, kalau ada lah kan. Kalau beli asing pun sebenarnya korang boleh jimat sikit dekat kos beli CPU tu. Bila pakai custom cooler ni, kebiasaannya korang nak kena tukar mounting cooler tu dulu. Jadi sebelum korang beli, kena pasti chipset SoC terlebih dulu. SoC ni kiranya generasi design chipset tu lah. Kalau CPU AMD, SoC yang terunggul dipanggil AM4. Kalau Intel, LGA1700. Pastikan korang baca dan fahamkan kaedah pemasangan dan letakkan compound harbor sebanyak lebih kurang 2 biji beras lah. Pentingnya bahagian ni sebab korang kena pastikan sentuhan antara cooler dengan SoC tu padat dengan rata. Sebelum kita pasang kesemuanya ke dalam casing PC, Amber suka buat perancangan terlebih dulu. Macam mana nak adjust sesuatu kabel dan wayar, mana yang perlu pasang dulu. Nanti Amber risau tak cukup ruang tangan jari nak menyelit celah-celah ruang kosong tu. Nak pasang motherboard ke dalam casing ni mudah je sebenarnya. Yang pertama sekali, kena pastikan berapa bilangan standoff yang diperlukan setiap motherboard sebelum letak ke dalam casing. Kalau standard ATX ni ada 9 standoff yang nak kena selarikan lah. Biasanya casing PC dah siap-siap pasang standoff ni. Lain saiz motherboard, maka lainlah bilangan standoff dia. Jadi ya, kena check lah benda tu. Kemudian je selarikan dengan IO shield kat belakang casing PC tu dan pelan-pelan letakkan motherboard ke dalam casing. Kadang tu IO shield dah siap pasang, jadi tak payah nak renyah-renyah alignkan lubang IO dengan IO ke belakang motherboard tu. So simple je. Dalam klip ni somehow Amber terlupa nak record aktiviti dan proses pemasangan kipas, tapi secara tak langsung korang boleh nampak susunan Amber ceritakan awal tadi. Untuk kipas biasa, pemasangan dia mudah je lah. Tapi untuk pemasangan AIO ni, dia ada 3 komponen yang penting perlu dipasang untuk lengkapkan binaan DIY ni. Pertama sekali, nak kena tahu apa susunan yang kita nak. Dalam binaan kali ni, Amber duk fikir nak buat push arrangement. Bermakna udara dari luar disedut dan ditolak ke arah radiator untuk proses penyejukan. Disebabkan susunannya sebegini, Amber kena susunkan mounting plate dulu, kemudian masukkan skru dengan washer kat lubang yang tertentu. Lepas tu Amber kena pastikan skru tu tembus mounting kipas dan seterusnya makan lubang mounting kat radiator tu pula. Barangkali sebab susah sangat nak alignkan dalam ni, Amber terlupa nak record aktiviti tu. Yang kedua, Amber nak kena pasang pump AI itu ke atas CPU tu pula. Masa nak pasang ni, Amber kena fikir macam mana nak susun satu kabel dan wayar yang perlu disambungkan ke motherboard. Secara amnya, ada lebih kurang 2 atau 3 kabel yang perlu dipasang. Ikutlah model macam mana. Satu untuk pump, kedua untuk lampu RGB, dan yang ketiga ikut model. Ada yang sekadar pump saja, ada yang ada screen. Yang ni kena sambungkan USB. Akhir sekali, Amber nak kena tengok juga capaian tube air dari radiator ke pump AIO tu. Kalau posisi pump tu lebih tinggi dari radiator, then korang perlu ubah posisi supaya pump tu tak rosak. Kalau tube tu tegang sangat pun tak elok. Jadi kena pastikan ada sikit legangan. Oh ya, Amber hampir lupa nak mention yang Amber juga gunakan fan controller hub dalam binaan kali ni, sebab yang pertama, Amber nak kurangkan bilangan wayar yang berseligat sampai ke depan. Bila korang gunakan hub ni, maka hanya perlukan satu wayar untuk kawalan kipas dan lagi satu wayar untuk output RGB. Manakan kita buat binaan ni dengan idea untuk kasih lampu-lampu lip lap ni menyala dengan bergaya. Yang kedua adalah kekemasan lah. Once PSU start masuk, panel belakang dah mula start serabut lah. Ni pun Amber gunakan PSU yang modular, bermakna Amber hanya perlu pasang kabel yang diperlukan saja. Secara teori ni, Amber boleh optimumkan penggunaan ruang dengan memasang apa yang perlu saja. Kalau PSU bukan modular, Amber rasa kabel akan lebih susah nak urus. Dengan jumlah kabel PSU yang bukan modular pun, mana yang tak perlu tu perlu difikirkan macam mana nak simpan kat dalam casing PC tu.
Hamba rasa nak pasang segala komponen PC ni total dia ambil masa dalam 1 jam je sebenarnya. Tak pun dalam 1 jam setengah. Tapi bab nak susun segala kabel wire ni memang ambil masa paling lama. Dalam klip DIY ni, hamba rasa tak kurang dari 3/4 masa tu hamba luangkan nak susun semua barang ni. Bila bahagian depan, part yang korang nampak most of the time tu dah cukup kemas, hamba main sumbat je kabel dan wire kat belakang panel tu. Last kali dalam klip ni korang nampak hamba pasang GPU. GPU ni kira macam orang kata cream of the cream lah bila kita pasang komputer sendiri. Dia simple je, yang penting korang kena tahu PCIe slot mana nak kena masuk. So biasanya untuk zaman sekarang ni lebih kurang 2 slot perlu diperlukan untuk GPU. Jadi hanya 2 besi ni lah kena buang. Ada yang sampai 3 slot, ada yang sampai 4 slot, wallahualam. Tapi biasanya standard ada 2 saja. Jadi make sure korang tahu kat mana nak pasang, mana nak buang ni. And then once dah pasang GPU, yang korang kena pasang pula sekarang ni is dia punya power cable. Standardnya kalau yang GPU yang tak power, dia hanya perlukan 1-8 pin ataupun 6 pin. Tapi untuk zaman sekarang, kalau kita dah tengok ke seri 3000 ni, hamba pun pakai 3080 Ti, maka yang diperlukan adalah 8 pin darab 2. So ada 2 8 pin kat situ. So once semua ni dah cantik, kita kemaskan wire-wire semua, then tutup lah. Ni hamba belanjalah gambar yang dah siap. So sekian di sini saja. Korang tengoklah apa yang korang rasa boleh pakai, apa yang tak boleh pakai, dan apa, gunakan apa yang boleh untuk pengetahuan korang. Harapnya segala sharing kat sini korang boleh guna untuk kebaikan korang, untuk korang pasang PC sendiri dan dapat menjimatkan duit terbaik sedikit lah di situ. Okay guys, thank you so much. Harapnya dapat belajar something untuk video ni. Moga kita ada sambungan daripada video lain pula. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye.